industri musik tanah air kembali berduka. Martin Saba meninggal dunia, Minggu tanggal 7/2/2021, malam. Martin Saba merupakan vokalis band KSP dan juga suami Prita Laura, mantan news anchor Metro TV. Selain itu, Martin Saba juga dikenal sebagai saudara penyanyi kondang Denny Saba, Carlo Saba, dan Ivan Saba. Carlo Saba populer sebagai salah satu vokalis band Kahitna. Ia menikah dengan Prita Lord pada 2007. Pernikahan mereka digelar di Gondang Dia, Jakarta. Dalam sebuah wawancara, Prita Lord dan Martin Saba membeber kisah cinta mereka. Mereka pertama kali bertemu pada 4 April 2004. Prita menyebut Martin sebagai sosok romantis yang secara detail mengingat dan mencatat tanggal-tanggal penting dalam hubungan mereka. Sedangkan Prita sendiri adalah sosok yang pelupa. Martin Saba merupakan satu di antara pendiri band KSP atau Kelompok Suara Parahyangan. Band ini berdiri pada 1988 dan memiliki 13 personel. Mereka semuanya adalah alumni dari Universitas Parahyangan Bandung. Sejak pertama kali berdiri, Martin dan KSP telah merilis 3 album. Album mereka yang ketiga itu bertajuk Hasrat dan Cita dirilis pada 2011. 6 tahun kemudian, tepatnya pada 2017, band ini berganti nama dari KSP menjadi KSP Singers. Mereka sempat merilis lagu Dan Cinta, yang menjadi karya terakhir Martin Saba bersama KSP. KSP Singers masih aktif tampil di berbagai acara. Terakhir, mereka melakukan konser Virtual Earth, Wind and Fire Tribute pada 24 Januari 2020. Bersama anggota keluarga Saba, Martin membentuk band keluarga. Band Saba terdiri dari Carlo Saba, Denny Saba, dan Ivan Saba. Selain menjadi penyanyi, Martin Saba juga bekerja sebagai guru vokal di kesehariannya. Ia pun sangat sering membuat masterclass bernyanyi dan sudah memiliki banyak sekali murid didikan. Penyanyi Martin Saba meninggal dunia karena alami serangan jantung. Kabar penyebab meninggalnya Martin Saba tersebut awalnya disebarkan oleh pengamat musik Adib Hidayat dalam sebuah kicauan di akun Twitter miliknya. Rekan Martin Saba di KSP Band, Urci Amirta, mengonfirmasi kabar penyebab meninggalnya Martin tersebut. Diketahui dalam beberapa waktu terakhir, Martin Saba disebut memang kerap mengeluhkan soal penyakitnya. Suami Prita Lore ini bahkan sempat dilarikan ke UGD karena mengalami gejala GERD, gastroesophageal reflux disease. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Martin Saba sempat dibawa ke rumah sakit. Sempat di rumah sakit dulu tetapi tidak tertolong, sama istrinya, Urca Puci yang juga manajer KSP Band.